Kembali lagi di reaksi ada aku bagus. Nice. Wah. Saya tidak expect ada video. Reaction. Bisa-bisanya ada video. Bro. Kira-kira seperti apa reaksi dari mereka? Reaction mereka kita react. Oke, random sih sumpah. Di otakku udah tinggal subscribe debut doang. Tiba-tiba ada video kayak gini. Tapi seru-seru ya. Cok. Ini wah berat ya. Pas haram sama asa. Digituin. Bentar deh, tampil deh. Jangan cok Rora wayu cok sumpah cok. Kok haram. Rora sama asa. Rura. Dan ini live reaction. Enggak lah. Emang enggak. Enggak maksudnya live reaction pas announce itu. Oh enggak tahu. Aku gak siap guys. Aku gak siap nontonnya. Luka dan mukanya semua tegang. Iya pastilah. Ibunya Cikuita sama kakaknya Cikuita. Artis TikTok. Apa suami barunya ibu kan Ruhenom jual ya? Oh itu suami baru. Yang mana? Kira bapak yang bapak. Iya, ya soalnya pas nonton. Lah mudah banget bapaknya. Saya kan akan haram belum deh guys. Oh ya. Ketahuan. Langsung ekornya berubah. Ah ya. Bukan. Oh lebih lega ya, lebih lega. Luar nih bos. Oh yes. Akhirnya ini. Langsung gigi gue nguyuh ngompol. Aku ngompol. Sudah kuduga mana? Ah iya nih. Kok aja enggak kan? Cikita apa ruka sih? Ruka tuh. Lupa. Ruka. Ruka Cikita ketiga. Lo ya ruka. Luka. Cik, tadi sama mana lo? Ekspresi ini. Luka. Wah. Asa wah, nangis bro tapi asa wis nangis bro luka kayaknya bebannya sangat wow. Waduh saya tidak bisa. Wajib pressure buat siapa cewek member kita. Cikita gila ruka kayak bebannya banyak. Nah, responnya selalu mewangap sih. Aduh. Ekspresinya ruka sih, gila. Ekspresi yang empat sih. Harem. Seperti mulai panik. Kacang lagi kau ini. Kau jadi kacang. Aku melihat ruka kayak, wah gila lega banget gitu rasanya, tapi kayak sedih bercampur aduk. Tak kayak sembilan ribu, kencangnya kacang karena sebenarnya kacang tepung dan berasa kita. Wah gila ini guys. Ngelihat ekspresinya enggak bisa bocil-bocil ini. Live sih kayaknya sih. Harus begini sih, Kak. Dewa cewek mana? Parida. Haram, bro. Ya Allah, cantik banget orang kamu bikin saya salah fokus. Hanggukin, Bro. Oh, harus. You deserve it. Sing dulu tuh, pro wrestler bro.
Gimana perasaan ya? Ah, saya mesem semua. Swakit. Saya 이제 마지막 다섯 번째 멤버는 인 김한 또 소화기 때문에 한국인으로 돌아 나라는 main datar ya wajahnya kayak Jisoo cuma masih gitu iya maksudnya kayak Jisoo nah sing tipikal kak mikro ya ekspresinya iya tapi kayak kerat tebakan gue orang gak nangis sih asal selalu senyum sinakjaga 선정한 베비몬스터의 마지막 다섯 번째 멤버입니다. 저 더 특별한 트리오 잠들기네. 파이파입니다. 와, 가깃 방은 다 이발이다, 그지? 트루스피. 저 아서 sama Harum. 시기다 에스프레시냐? 아서 sama. 어? 아서 sama Aurora. Jadi kita benar-benar langsung siap guys. Siapnya fokusnya ke yang dua orang yang lain. Gimana itu jadi barito? Gimbal. Wah, Yu cok semua salah fokus aku. Terlalu guyu tipis. Lora wa Asa. Duet mau saya. Lora ini sebenarnya yang saya ingin. Lora itu orang yang dari Taiwan, Singapura, dan Taiwan itu. Apa yang di pikirannya Lora? Wah, Lora aku. 그 팀에 가서 메인 보컬로 지도하고 싶다는 게 사실 말씀 드리겠습니다. 너무 소감 스타마 dari awal sama Hera. 자연생 일본에 가서 맨날 잘하던 아사가 너무 래퍼 utama bareng Ruka titik. 저렇게 올라온 도로 노래를 하실 때는 사실 되게 굉장히 맨 댄서 bareng Ruka juga titik. 아 일본에 가서 그러고 전국을 나 이게 보이는 거 서버 매니저. 아 일본에 가서 그러고 panitianya direkam tuh. Pak Aden ANR apa? Ya panitia nih, panitia kru YG ini juga oh. artis dan iyalah saya berenang pergi Jepang ini gila mereka bertiga ini kaget karena YG punya rencana itu atau karena mereka gak akan didebut kan? Maksudnya ini cuma cara ide yang maksudnya guys mereka bertiga loh kagetnya itu kenapa yuk karena mereka jadi cuma 5 tok cuk oh kau bi opsinya apa tadi apa sama apa karena YG punya rencana buat dua orang ini loh menurutku sih gara-gara gak dipilih sih ya. Cuk masa cik, rupanya cik gue tadi gak masuk gak percaya ini sumpah parita bener-bener rasanya kayak ekspresinya bingung iya guys, sebenernya pas tidak memasukkannya itu langsung kayak tapi ya serius itu saya kata ya jangan mau aja sendiri sinjangan wajib sendiri sama-sama yang mungkin wajib family langsung sangat pintar sekali bacotnya. Wow. 7명을 다 데려가도록 하겠습니다. 7명을 다 데려가도록 하겠습니다. 여러분이 잘 마지막 곡은 멤버 같은 내용이다.
Gak boleh punya dorong orang dalam menjadi pemain pada penyakit itu. Coba sih. Yes. 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 Yes.연습실에 처음 온 날을 제가 아직도 생생하게 기억해요. 저도 그렇고 멤버들도 그렇고 열심히 버텨준 덕분에 누구보다 가장 나를 잘 알고 있는 우리 팀 멤버들 같이 대기할 수 있어서 너무너무 행복하고 지금 이제 시작된 거니까 지금 더 열심히 하고 아, 앞으로 너무 기대되고 열심히 해서 멋진 노래랑 뮤비를 준비하도록 하겠습니다. 이 베이비 몬스터라는 이 팀으로 제가 원하던 그 무대에도 설 수 있는 사람이 됐고 이렇게까지 와주게 해준 멤버들한테도 다시 한번 감사하다고 얘기를 전하고 싶어요. 저는 큰 꿈이 있거든요. 저 컨츄라 무대에서 소라보야 멤비 브로 지금 진짜 열심히 랩 수업 받고 있습니다. 저도 랩 잘 합니다. 안녕하세요, 베이비몬스터 루카입니다. 여러분들이 많이 응원해주신 덕분에 제가 여기까지 올 수 있었던 것 같습니다. 정말 정말 탑 아티스트가 돼서 꼭 보답해드리고 싶습니다. 정말 감사합니다. 더 열심히 하고 잘 할 테니까 많이 많이 사랑해주세요. 베이비몬스터 화이팅! 감사합니다. 사모아의 파보릿 아잉! 아현 루카 로라 파리타 아빈 맛. 오, sudah dirubah guys. Melihat mereka ini kayak benar-benar ngelihat ini. Wah, saya sudah sangat dekat banget sama mereka rasanya, yeah. Guys. Parah sih. Gila sih. Pointer aja, wait sih. Bikin benar-benar kita. Cuma personality mereka nya juga masuk semua. Maksudnya? Personality member karakter membernya juga dikenalnya bagus. Jadi bungkusnya bagus, tapi orang-orangnya juga menarik untuk dikenal. Bertujuh-tujuhnya. Jadi ya menyenangkan. Mengikuti mereka tuh menyenangkan. Ya, kayak ngembangin bocil-bocil ini terus. Nah, tadi saya tidak bisa itu kalau pas saya sini Ruka itu bah. Ruka kan yang kayak terlihat menurutku yang dari awal terlihat sangat kuat. Beban terbebani gitu loh dengan semuanya dalam usianya kan paling tua sendiri tuh. Kayak pasti bebannya rasanya pasti lebih gede gitu. Jadi kayak ngerasanya apalagi yang pas awal-awal di introduction kan kayak gimana gitu rasanya kayak
kalau Ruka gak debut tuh rasanya wah janji gitu sih. Aku gak bisa bayangin sih, anjur ya Allah. Anjur ya. Udah, ya. Maksudnya dengan usianya yang udah paling tua, sejarahnya jauh 4 tahunan kan, habis itu baru Barita. Ruka berarti 21 tahun ini. Barita 17. Terus yang lainnya masih 16, 15, 14. Oni. Kan salah kayak gitu sih, terus iya melihat sama iya sih nggak bisa saya melihat rasa itu kalau nggak debut bi ya maksudnya berat. Tapi sudah debut guys, jadi tenang saja. Terus yang menarik lagi tadi di video ini adalah Cikita guys, Cikita nanti akan belajar rapper. Kita tunggu. Padahal ingat gak sih yang dia nge-rap yang aku gak bisa nih. Oh yang iya. Yes, ini bukan tugasku. Pas pemilihan ini kan juga gitu dia. Pemilihan apa namanya, lagu solo kan juga pokoknya pengennya nyanyi slow terus nanti tiba-tiba rap tiba-tiba keren. Tapi gak bisa. Ternyata dia belajar, masih muda guys, masih bisa eksplor banyak. Dia aja dalam setahun setengah bisa jadi kayak gitu. Bisa nanti. Jadi ada 3 sampai 4 rapper di 4 sini. 4 rapper, 5 vokalis. Ya, 6 kalau katanya WG. Kan sih yang gak nyanyi cuma Ruka toh. Oh. 4 rapper, 6 vokalis. 4 rapper, 6 vokalis. Aduh, tinggal nunggu dulu guys. Saya baby monster, my baby. Baby monster, baby ini monster cilik. 42 video guys. Kita ikutin dari awal sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan kita akan terus mengikuti sampai nanti. Ya semoga logonya itu paten dan beneran bertuju terus. jangan sampai jadi hal-hal yang enggak ada. Yaudah. Pokoknya baby monster. Mantap. Terima kasih para monster-monster besar yang sudah mengawal monster-monster cilik ini bareng kita. Ikuti konten-konten baby monster berikutnya. Jangan lupa subscribe guys, dan ikuti juga konten-konten kita di Sosial Bus. Itu konten-konten abang-abangnya, mbak-mbaknya. Bener ini gak bisa bayangin sih aku. Ini benar-benar akhirnya baby monster punya YG punya adik perempuan. Blackpink dua adik perempuan gimana? Aduh lucu. Semoga akan banyak konten yang bareng-bareng juga. Jelas banyak sih, tebakanku. Seperti janjinya YG. Jelas banyak sih. Aku ngerasa itu berubah itu semenjak ada Treasure guys. Treasure itu merubah semua tatanan konten-konten gue aja. Jadi lebih kotak. Jadi team map banyak, ada team map, ada apa. Iya, satu-satunya ya. Team map wak. Pakai terus engagement-nya parah, banyak konten-konten didatengin ke sana, didatengin ke sini. Bahkan sampai udah tapi sering sih guys. Si Ramelator. Iya, sampai di luar lu ya, benar lu bebas. Bener-bener yang kayak idol lain gitu. Iya, bener-bener. Terus bikin musiknya juga bebas gitu. Yeah. Dibuat mereka gitu, ngasih kayak dikasih kebebasan luar biasa sih. Mungkin pasti pas rasa baru, oh ternyata bisa gini. Sebelum itu dia juga tahu. Bocil ini ternyata makin kesini makin gila. Oke, kita tunggu lagi apa yang akan disampaikan Bobby Monster kepada kita. Semoga kontennya seminggu 3 kali. Tunggu dulu lah. Penasaran banget awal lagu ini Kak Wi. Jangan lupa guys ya. Terima kasih. Bye-bye.